warga Buru Selatan Maluku dihebohkan dengan penemuan jasad perempuan bernama Halima Rahakbau. Halima ditemukan meninggal di muara Sungai Wali, Kecamatan Namrole pada Selasa pagi. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan hilangnya kaki bagian kiri dan tangan. Halima diketahui meninggal setelah seorang babinsa yang melewati Sungai Wali tiba-tiba melihat jasad korban terapung. Babinsa kemudian menghubungi pejabat dan aparat kepolisian serta warga setempat. Petugas dan warga sempat kewalahan lantaran jasad korban ditemukan dengan seekor buaya. Buaya lalu dilumpuhkan dengan sejumlah tembakan hingga mati. Jadi saya lewat, kebetulan pulang apel, tepat jam 10 lewat 35 menit gitulah. Nah, saya melihat dari atas mobil, di sebelah kanan itu ada kelihatan orang yang renang tapi tidak kelihatan badannya, yang dilihat cuma kakinya. Nah, untuk memastikan itu, saya maju kurang lebih 15 meter, matikan mobil, saya turun di jembatan. Setelah itu saya lihat jelas bahwa itu manusia, buaya makan. Nah, setelah itu saya bikin laporan, telepon pejabat dan aparat setempat, lalu menghubungi masyarakat untuk bantu untuk mencari. Petugas dengan dibantu warga kemudian mengevakuasi jasad korban dari sungai dan dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, korban diketahui sedang mencari kerang laut di bibir pantai Desa Wali.